welcome back to my YouTube channel. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau makeover kamarku yang berukuran 2,5 x 4 meter. Dan seperti biasa, di akhir video nanti aku bakalan share berapa sih budget yang aku keluarkan untuk makeover kamar utamaku. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, simak terus videonya ya. Happy watching! Jadi ini dia before kamarku, ukurannya 2,5 x 4 meter. Kamar utama ini letaknya di lantai 2 ya. Nah, sebelumnya untuk dindingnya ini pakai wall foam, terus untuk lemarinya itu full kaca, aku beli 4 tahun lalu. Di sini kasurnya juga emang belum pakai dipan, jadi masih lesehan gitu ya, teman-teman. Ya, kurang lebih beginilah kondisi kamar sebelum di makeover. Hari pertama makeover kamar, ini aku dibantu mbakku dan juga bapak mertuaku buat beresin semua barang yang ada di kamar. Selanjutnya aku mau copotin wall foam karena wall foamnya ini udah banyak coretan pulpen, ini ulah anakku. Udah ngelupas juga, jadi untuk dindingnya ini aku mau cat ulang. Untuk nyopotin wall foamnya ini pakai thinner ya teman-teman. Nah ini udah bersih, selanjutnya dindingnya ini mau dicat warna putih. Karena dindingnya ini lembab, jadi aku pakai cat merek Aquaproof ya. Setelah dindingnya dicat, untuk lantainya ini aku mau pasang SPC tako. Untuk SPC-nya di sini aku pilih motif Ontario Victory. Harga SPC-nya ini per box-nya adalah Rp593.000. Dan untuk luas kamar 2,5 x 4 meter membutuhkan 5 box SPC tako. Nah ini dia lantainya sudah dipasang SPC tako ya. Jadi untuk makeover kamar ini, aku sengaja merubah suasana kamarnya agar terlihat berbeda dan semakin nyaman. Selanjutnya sekarang waktunya mengisi furniture kamar. Nah untuk furniturnya ini aku custom di Meadows, atau teman-teman bisa search Instagramnya @meadowsid. Di sini aku custom wardrobe, dipan dan juga meja rias. Dan ini sedang tahap instalasi ya. Untuk dipan, ini aku sengaja custom yang ada storage-nya biar banyak untuk ruang penyimpanan barangnya ya. Nah, kalau ini tuh adalah wall panel sekaligus meja rias. Jadi semua furniture yang ada di kamar aku ini itu semuanya custom dan ganti ya, kecuali kasurnya. Untuk kasur itu aku masih pakai kasur yang lama. Furniture yang aku pesen ini bahan dasarnya dari multiplex 18 mm yang dilapis HPL tako. Untuk di bagian meja rias di atasnya ini aku kasih lampu gantung. Untuk lampu gantungnya ini aku beli di Shopee ya teman-teman. Di bagian dinding atas kasur juga biar nggak polos banget, aku kasih hiasan dinding. Ini ordernya di @kaisae. Selanjutnya kita ke bagian plafon. Nah untuk bagian drop ceiling, ini sekeliling kamar aku pakein lampu strip LED. Total panjang lampu stripnya ini adalah 12 meter. Nah untuk lukisan, lampu gantung dan meja riasnya ini sudah terpasang ya. Sekarang waktunya kita mindahin kasur ke atas dipan ini. Untuk kasurnya ini aku pakai merek Elite, ukurannya 160 x 200 cm, dan ini udah 5 tahun aku pakai ya. Sekarang kita pasang spraynya dulu. Di sini aku pakai spray putih biar ala-ala kayak hotel gitu ya teman-teman. Spray ini aku beli di Shopee, buat yang mau samaan link pembeliannya aku taruh di deskripsi video ini ya. Setelah beres pasang spray, terus aku mau taruh kursi di meja rias dan juga jam dinding. By the way, tema kamarku ini white and wood ala Japandi gitu ya. Jadi pasti perintilannya kalau nggak warna putih ya warna coklat. Nah, biar bisa ngaca, sebadan full aku taruh standing mirror di sini. Oh iya teman-teman, untuk furniture sebelumnya itu udah aku kasihin ke adikku, jadi semuanya itu bermanfaat ya. Nah, ini dia before after makeover kamar 2,5 x 4 meter. We'll be right back.
Nah itu dia teman-teman makeover kamarnya. Sekarang kamarku jauh lebih nyaman ya daripada sebelumnya. Nah menurut teman-teman di rumah, furnitur mana yang menjadi favorit kalian? Ada wardrobe, dipan, atau meja rias? Tulis di kolom komentar ya. Dan minggu depan aku bakalan bahas detail wardrobe, dipan, dan juga meja riasnya ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.